Oh iya, sebentar. Ya, Mbak Sally, kapan? Sedikit dong cerita tentang pertemuannya dengan dari sebuah kerjasama. Iya, kemarin di Keranjang Bali aku kaget banget, lagi lunch gitu di Keranjang Bali, tiba-tiba Nasim datang gitu. Ya, tiba-tiba Baim datang terus ngomong menyampaikan pengen ikut bergabung di The Keranjang Bali. Cuma maksudnya aku belum paham banget gitu, dikira kan bercanda gitu kan, nggak taunya bener serius. Dan aku akhirnya menghubungi tuh malamnya, sampai akhirnya aku juga sangat tertarik banget gitu, karena konsepnya The Keranjang itu sama banget gitu sama Baim gitu kan, yang senang berbagi gitu. Kenapa? Karena selama ini apalagi di masa pandemi, The Keranjang tuh punya program kita membantu support UMKM dengan menjual produk-produk mereka harganya harga modal. Jadi kita nggak ambil untung, kita benar-benar pure berbagi membantu kayak gitu. Artinya kan hanya memfasilitasi. Gimana? Artinya hanya memfasilitasi. Memfasilitasi, betul, karena kita kan ada 4 lantai itu. Yang satu lantai itu khusus buat produk-produk UMKM dengan menjual harga modal gitu. Kita bantu UMKM, support UMKM biar jalan. Kalau begitu, apa arti utama Mas Baim yang disampaikan ke Mbak? Ya, pertama ketertarikan beliau karena beliau kaget gitu. Baru kali ini ngelihat ada toko gitu kan ngejual produknya dengan harga modal gitu kan. Gitu. Itu yang bikin Baim tertarik. Terus akhirnya kita jelaskan emang konsep kita tuh berbagi gitu. Kita saling bantu, saling support, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Dan aku percaya ya, Tuhan tuh mempertemukan seseorang tuh pasti ada rencana terbaiknya gitu. Dan Tuhan mengirimkan Kak Baim ke The Keranjang Bali, berarti itu sinyal bagus gitu kan, sinyal positif. Tapi sebelumnya Mbak Sally tahu kalau ini buat hadiah Kiano? Sebelumnya nggak tahu, jadi kayak cuma ngomong gitu doang. Terus aku nanya, kok bisa sih gitu kan, punya kepikiran begitu. Iya nih, besok Kiano ulang tahun, pengen buat hadiah gitu kan. Terus aku makin yakin lagi di situ, kok Baim pikirannya sampai sejauh itu ya gitu kan, buat masa depan anak tuh ngasih hadiahnya tempat bisnis oleh-oleh ini gitu. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa kerjasamanya? Kita partnership sih. Partnership. Kita kerjasama gitu. Dalam permodalan ya? Iya. Berapa persen? Saham. Aku kurang paham ya berapa persennya, karena itu sama suami aku. Masalah teknis itu sama suami. Oke. Okay. Tapi secara prinsip itu bahwa Keranjang Bali menyambut, membuka tangan ya? Oh sangat, kita welcome banget. Apalagi sosok Baim yang ya, kita semua tahu lah gitu kan, senang membantu, senang berbagi. Jadi kok pas banget gitu sama The Keranjang Bali ini. Memang kami konsepnya juga membantu, berbagi, mensupport UMKM. Jadi kita tuh ke UMKM tuh bukan hanya memfasilitasi tempat, tapi kita juga ngasih pembinaan gitu kan. Produknya yang tadinya packagingnya kurang bagus, kita kasih biar pelatihan biar bagus packagingnya, dari promosinya juga, dari produk value produknya juga gitu. Jadi kita memberdayakan UMKM biar semakin maju. Ada obrolan lain untuk bisnis iya, di luar ini next ke depannya Mas. Pasti sih ada ya. Tapi ya kalau sekarang masih fokus ke The Keranjang Bali ini, kita besarin bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng biar produk-produk UMKM juga bisa terus maju. Okay. Tapi ada andil dari Baim sendiri apa yang sih yang diobrolin? Gua nanti batasannya ini iya, Kak Baim ini banget, maksudnya pengen banget support gitu, mempromosikan The Keranjang Bali biar orang-orang tuh tahu gitu kan, kalau dengan belanja ke The Keranjang Bali kita tuh mensupport UMKM, karena semua produk-produk UMKM itu dijual harga modal gitu, kita bantu. Atau akan ada nanti trademark sendiri untuk Baim Wong gitu maksudnya? Logo atau apa gitu dari Keranjang Bali? Belum sih, kalau sekarang belum kepikiran ke situ. Kita lagi bareng-bareng jalan dulu aja. Oke, terima kasih banyak.